Let's go. Ada yang baru di pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni kali ini adalah sejak Oktober lalu sudah diresmikan pelabuhan 7, dermaga 7, yaitu pelabuhan eksekutif untuk penyeberangan Merak Bakauheni. Bedanya dengan penyeberangan reguler adalah di pelabuhan eksekutif ini menggunakan kapal-kapal yang relatif cepat, sehingga penyeberangan Merak Bakauheni yang biasanya 3-4 jam dengan layanan eksekutif, pelabuhan eksekutif ini sekitar 1-1,5 jam tergantung cuaca. Konsekuensinya adalah ya pastinya harganya lebih mahal dibandingkan reguler. Paling reguler sekitar 360.000 untuk mobil pribadi. Di eksekutif ini mobil pribadi kena di 579.000. Jadi tinggal milih, mau milih hemat atau milih cepat, kembali kepada konsumen. Jadwal keberangkatannya adalah jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, dan jam 9 lagi, baik siang maupun malam. Ketika video ini dibuat, gerbang tolnya masih masuk dari gerbang tol Bakauheni Utara. Itu posisinya kira-kira sekitar 5 menit dari rumah makan Pagi Sore yang ada di sebelah kanan. Lama perjalanan sendiri sekitar 10 menitan. Selama dalam perjalanan di tol Bakauheni ini saya rekam penuh selama 10 menit, tapi agar menghemat durasi jadi saya percepat beberapa kali. Langsung ambil ke kiri aja lah. Nunggu dia habis. Ngomong aja nunggu kawan gue. Rombongan. Makasih. Parkir aja dulu di situ kita bentar. Setelah keluar di gerbang tol Bakauheni, di gerbang tol pelabuhan Bakauheni, ambil lajur kiri terus kemudian ambil arah belok kiri langsung menuju ke dermaga 7, yaitu dermaga eksekutif dari pelabuhan Bakauheni.
apa? Nanti biar saya buka di situ. Mas apa ya? Itu dibuka kan? Mas apa ya nggak apa? Ayo ditutup. Yuk buruan, nanti ditutup. Apa beda ya, Pak? Ini dia salah satu penampakan kapal eksekutif yang akan saya pakai. Semuanya ada 4. Ini salah satunya yang akan saya coba. Kita ngantri dulu, menunggu mobil yang keluar dari kapal. Setelah kosong baru kita bisa masuk dan naik langsung ke deck 2. Dan sekarang kita langsung ke deck, ke ruang akomodasi. Kita lihat seperti apa fasilitasnya, seperti apa interiornya. Ruang penumpangnya sangat nyaman dan asik. Kemudian pramugarinya juga good looking dan ramah, sangat membantu. Dan semua fasilitas yang ada di sini termasuk WiFi bisa kita dapat dengan gratis. Smoking area di mana? Dan kita pun mulai berlayar. Lama perjalanan sekitar 1 jam karena cuaca cukup cerah. Ini adalah salah satu
itu ruang tempat tidur untuk umum. Sebenarnya ada dua tempat untuk tidur, yaitu untuk umum seperti ini di tempat terbuka, dan ada juga yang bentuknya kapsul di dek satu lagi ke atas. Akhirnya di depan pelabuhan Merak sudah kelihatan dan kita sudah siap sandar. Oke, demikian dulu review saya tentang pelabuhan atau kapal eksekutif dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni ke Merak. Sampai jumpa lagi di review perjalanan saya yang lainnya.